Ya, saya senang walaupun saya gagal satu kali, yang penting kita yakin karena kegagalan itu bukan akhir segalanya. Yeah. Kita mau mencoba dan mencoba. Yeah. Ya, selamat sore, nama saya Ahmad, nasihat dari Banyumas. Jadi keluhan yang saya rasakan saat ini, saya sering keringan dan juga dada untuk menarik nafas panjang tidak plong. Kadang juga dari hidung suka gak mampet gitu. Kalau udah mampet kadang juga hawanya mau apa ya, buat tarik nafas panjang gak sampai, hawanya jadi pengen itu pengen kayak ngeliat gitu, mau jatuh. Dulu pertamanya emang dari mall seperti itu, tiba-tiba langsung sesak nafas dan seperti itu, jadi mikirnya ya sakit kayak sakit sakit jantung dan sebagainya. Ternyata itu hanya sensasi. Ya, di sini saya berusaha untuk melawan, semangat. Pertama hari kedua di SPS. Makan tadi udah coba makan sambal sedikit, tapi yang penting jangan berlebihan. Sebelumnya mau makan sambal, mau makan ini masih agak-agak takut gitu. Tapi di sini kita berusaha untuk melawan. Sensasi yang dirasakan harus dilawan. Ya, tantangan sambal, santan, terus gorengan dan sebagainya, kol gitu. Tapi di sini kita semangat bareng-bareng, banyak teman juga di sini, jadi kita harus semangat terus biar sehat, semangat, sukses, SPS mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad dari Banyumas. Kebutuhan yang saya alami di hari ke-7 ini, alhamdulillah, saya dari pikiran bisa fokus lagi, yaitu pikiran sehat, kuat, bahagia, selalu bersyukur. Terus juga kalau makan udah nggak pilih-pilih lagi, yang penting kita yakin. Terus ya itu tadi, kita selalu mengucapkan kata sehat, sehat dan sehat terus. Terus untuk di jalan tadi juga alhamdulillah, ya walaupun masih ada sensasi sedikit, tapi dari pikiran udah bisa fokus alhamdulillah. Ya bismillah, moga-moga kedepannya bisa sembuh total, lebih baik lagi. SPS mantap. Mana dulu dari ya, yakin dikirong bengkongmu, kirong bengkong, bener gak? Ada kalahnya ya, rasa positif mana yang punya bengkong? Yo, wow, bengkong tenang tuh berarti. Yakin ya. Yakin, jadi keyakinan itu mengalahkan logika. Jika logika kamu itu masih jalan, kamu gak akan punya keyakinan, ya. Dan keyakinan itu tidak bisa dijelaskan, hanya urusanmu sama Tuhan, ya. Tapi Tuhan menguji hambanya itu sesuai dengan kemampuannya, ya. Guru menguji muridnya sesuai dengan kemampuannya. Menang mana? Menang mana? Jadi, yakin. Hidung bengkokmu sembuh. Jadi ada kalanya kita itu gagal dalam praktek. Gimana Mat, rasanya bisa matain pensil? Ya saya senang walaupun saya gagal satu kali, yang penting kita yakin karena kegagalan itu bukan akhir segalanya. Yang kita mau mencoba dan mencoba. Yeah. SPS mantap. Terus semangat, sukses selalu. SPS mantap. SPS mantap. Sekali lagi SPS mantap.